Di tengah komitmen untuk memajukan sektor energi terbarukan, Sini Group, perusahaan kaca dan solar panel ternama telah memutuskan untuk mengukir jejak penting di Indonesia. Dengan investasi besar, mereka akan membangun pabrik yang megah di kawasan industri rempang Batam sebagai bagian dari visi hilirisasi sektor pasir kuarsa dan bahan baku lainnya. Tak kurang dari 11,5 miliar US dollar atau sekitar 172,5 triliun rupiah akan diinvestasikan oleh Sini Group dalam pabrik ini. Langkah berani ini membuktikan kepercayaan mereka terhadap masa depan Indonesia yang cerah. Dalam sebuah pertemuan langsung oleh Presiden Joko Widodo di China perjanjian kerjasama antara PT Makpur elograha Indonesia dan sini Group ditandatangani hari ini saya mendampingi Bapak Presiden uh, Joko Widodo dalam melakukan pertemuan dengan beberapa CEO ternama di China kita juga hari ini melakukan penandatanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang kawasan Batam yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 bilion US dollar. Sebuah tonggak bersejarah yang menegaskan kolaborasi yang kuat antara perusahaan global dan Indonesia. Ukuran pabrik ini tak main-main, menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah China dan pabrik terbesar di luar China. Pabrik ini akan menjadi pusat produksi solar panel dengan kemampuan produksi yang mengesankan. Sebagian besar solar panel yang dihasilkan akan diekspor ke pasar internasional. Lebih dari investasi finansial, proyek ini membawa harapan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diperkirakan akan ada penambahan 35 lapangan kerja dari proyek ini, serta kolaborasi yang erat dengan pengusaha-pengusaha lokal, proyek ini tidak hanya mewakili perkembangan industri, tetapi juga komitmen untuk lingkungan dan berkelanjutan. Solar panel berkualitas tinggi yang dihasilkan akan mendukung pertumbuhan energi terbarukan, mengarah pada masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan ekspor, proyek ini akan membantu Indonesia menempatkan dirinya sebagai produsen produk berkualitas di pasar internasional dengan dukungan penuh dari sini grup dan kepemimpinan Presiden Jokowi. Langkah ini akan... Akan membawa Indonesia ke arah yang lebih cerah dan sejahtera.